then it's your chance to be ruthless. Nah, ini karena kemarin banyak teman-teman yang nanya, suruh lanjutin buat konten sama Maya gitu ya. Udah ada Mayanya langsung lagi. Dan sekarang aku mau nanya-nanya soal kotanya gitu. Ini aku mau nanya soal yang Menara VU. Ini Mayanya udah langsung ada di sini ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang pertama aku mau nanya itu, Menara VU ini udah level maksimal ya. Tadi aku lihat data itu, kalau Menara VU dari level 1 ke level 18 maksimal itu tuh 2.190.000. Ini kamu benar-benar murni nggak ada bantuan sama sekali itu buat update Menara VU-nya sampai level 18. Nggak ada mas, nggak ada, itu murni sendiri. Murni sendiri ya? Banyak banget yang komen gitu. Maksudnya bang, ini kayak gini apa? Buat update Menara VU itu semakin naik ya, itu buat sampai ke level 18 nya itu butuh berapa simoleon gitu ya, itu butuh 2.190.000 guys ya, dari episode dari level 1 ke level 18 itu. Ini kalau masih inget kapan nih VU towernya level 18, ingatnya Maya? Sudah maksimal. Iya, udah lama berarti maksimal kayak gitu. Level 14 itu baru aja naiknya mas. Level 18. Bukan, level kotanya. Oh, pas naik level 14 ini udah maksimal? Pas naik level 13 baru maksimal. Wah, berarti bener-bener asli 2.190.000 loh. Sekarang udah 2 juta, berarti udah hampir 4 juta ya, 5 jutaan lah simoleon ya. Ya, belum dihitung yang lain gitu ya, itu cuma dihitung dari VU-nya doang gitu kan ya. Iya dong. Kemarin yang kayak kemarin ya, dari pajak sama dari produksi terus dijual lagi gitu kan buat farming simoleon ya. Sama ini juga peti. Peti harian ya. Terus buat itu tadi buat Menara VU ya. Buat level level 14 itu udah level maksimal ya punya Maya ya. Di sini aku mau nanya soal pas wali kota. Ini selama kamu mengikuti 8 musim pas wali kota, kamu pasti capek ke tingkat 38 yang dapetin simkes enggak? Pernah waktu itu di akun yang ini juga kalau nggak salah ya, lupa pokoknya Maya tuh kan akun lamanya hilang kan, terus bikin akun baru, nggak tahu akun baru itu mungkin akun ini nih yang pernah di mega apa tuh Megalopolis tuh, itu pernah sampai 1000 simkes. Ya itu kalau di liga gitu ya. Kalau di pas wali kotanya ini setiap musim capai tingkat 38 yang 550 simkes. Oh, iya. Baru yang kemarin itu. Oh, sebelumnya nggak pernah di tingkat 38. Pas sih kayaknya pernah tapi lupa. Kan Mas tahu sendiri Maya lupa. Iya, lupa katanya. Tapi berarti kalau misalnya ini nggak selalu capai di tingkat 38 dengan simkes sekarang segitu, ya berarti rajin banget nonton iklan yang di sini ya, yang dapetin simkes ya. Iya, terus juga kan kalau kita mampir di kota orang itu kan ada balon opini gitu ya, kan. Itu tuh nggak tahu, mungkin beruntung banget ya, pasti dapatnya tuh yang paling banyak nih dapat simkes sama kunci emas. Hoki berarti ya. Emang itu salah satu tips buat pemula juga ya, setiap kali kalian kunjungin orang ya, kota orang itu mesti ada balon opini seperti ini nih ya. Ini aku coba klik ya, dapatnya apa nih. Nah, ini dapatnya benih 2 ya. Kalau Maya keseringannya dapat simkes sama kunci emas, itu hoki-hokian emang. Dan ini ada limitnya ya buat hadiah balon opini dari kota orang, itu ada limitnya, tapi aku juga nggak tahu gitu. Tapi ada batas maksimalnya perharinya gitu ya. Perharinya kalau kalian udah dapetin batas maksimalnya, setiap kalian mengunjungi kota orang bakal udah gak ada gitu ya. Iya, coba deh ntar mas coba lihat pencapaian kotanya Maya itu, banyak tuh yang udah bintang 3 apa iya, aja tuh coba. Oke. Kita bakal coba lihat pencapaian kota di kota Maya ini ya. Iya. Udah level 14, coba kita lihat yang bintang 3 itu
apa aja gitu ya. Nah ini dari pajak ini sudah mengumpulkan 1 juta dari pajak ya, udah bintang 3 ya. Terus udah melakukan 250 pengiriman kapal ya. Kapten bintang 3. Ya kan, terus ada juga pencapaian yang mengunjungi kota orang kan ya? Iya dong, ada tuh. Di sini buat ngeklik balon opini di orang kota orang apa namanya ya? Enggak tahu itulah kayaknya ya. Ada di situ, Mas. Udah bintang 3. Kayaknya sih udah. Tower, Red, Smoleon, buka 35 ekspansi, nggak ada sih. Nggak ada ya, kayaknya ada deh. Hanya yang itu loh, yang kalau nggak salah tulisannya yang ramah-ramah gitu, kalau nggak salah loh ya. Karena di sini pakai bahasa Inggris sih, PC-nya ya. Mantesan. Nah, iya. Ini buat balon opini saat mengunjungi orang lain itu. Coba aku scroll sampai kanan ya. Nah, kalian nemu ya. Nah, ini juga kalian bisa apa ya? Dikerjain benar-benar gitu ya. Oh, ini ada nih. Klik 5.000. Ini baru bintang 2 visitor namanya. Bintang 2 berarti. Bintang 2 itu, bintang 3-nya itu butuh 5.000 ya. Ini baru sudah 1238 ya. Iya. Nah, ini kalau 50.000 ini sih kota utamaku yang level 99 juga baru 34.000-an ya. Ini yang ngeklik 50.000 balon opini di kota bintang 3-nya butuh 50.000, ini enggak tahu selesainya kapan. Nah, itulah. Ya, itu harus rajin sih. Nah, walaupun rajin itu misal sehari dapat 10 mau 50.000 berapa hari butuhnya, tahunan itu mesti ya. Lanjut dulu. Lama banget. Kereta, kamu sering banget melakukan pengiriman kereta? Banget, walaupun nggak ada tugas liga, soalnya yang Maya incar itu ya item gudang, apalagi sekarang ada item lahan juga kan dipisah di toko perang ya. Oh, atau di pengiriman kapal kargo? Kargo, yang mana nih yang ditanya ini? Oh ya, ya kargo kan ada butuh item kereta juga sih ya, ini ya apa baut ya? Ya, nah. Itu ada lagi tuh ceritanya yang tips untuk mengumpulkan item kereta. Ya, apa tuh? Kan kita kalau klik yang buat kita ambil kereta itu ada kan? Ya. Tuh di situ ada koin kereta itu, Mas. Baut. Ya. Terus bahan-bahan item gudang. Oh, ya ini aku lihat. PU. Nah itu caranya gini, itu kan kalau setiap kita beli pasti dia bertambah terus nominalnya kan? Iya, harganya semakin naik ya. Maya itu caranya gini, kita sehari sekali aja belinya, nanti sehari sekali lagi. Aja. Pokoknya kita gitu kumpulin terus bautnya 2, Maya sih 2 sih bautnya 2, terus sehari itu harus beli yang item di situ kayak item gudang, item lahan sama PU. Itu pasti Maya beli tapi satu kali aja gitu ya, nanti nunggu tokonya refresh kan baru kereset harganya gitu kan ya, karena itu kan kalau kita beli terus dia bakal naik terus naik terus, jadi tunggu besok aman. Lagi gitu. Dan di sini kamu juga beli kereta yang mesti perharinya ada gratis satu ya, ini kamu beli Magnificent Mayor satu kayaknya nih barusan ya, itu tiap hari sih supaya ngumpulin. Ini nanti reset 14 menit lagi buat toko keretanya ya. Dan di sini buat level 14 item kereta yang baru muncul itu emang baut ya. Nanti itu kalau udah level tinggi itu bisa item kereta sampai 4 ya. Baut, palu, topi masinis sama itu lentera ya, ada 4. Tapi nggak tahu itu level berapa gitu. Kita bakal lihat buat level 15-nya nanti bakal membuka item apa aja nih. Masih loading mulu dah. Padahal cuma buat ngeklik profil kota. Iya, servernya. Nah ini level 15 itu ada item kereta nih, konduktur head, topi yeah. Konduktur nih, berarti kamu harus siapin simulon kereta agak banyak dulu ya sebelum naik level 15 ya, karena buat membeli item kereta ini sih.
Dan gudang udah di 470, itu 10-nya dari gudang pas wali kota, berarti tinggal 30 lagi ya, atau 6 kali update lagi buat gudang 500, target di level 15. Ini juga muka lem dan tekstil ya. Oh ya, ini dan pantai ya. Ini aku mau nanya soal pabrik. Kamu itu sering menggunakan iklan pabrik nggak buat mempercepat kimia yang 2 jam itu? Iya. Sering. Kalau misalnya lagi pas ada iklannya ya udah nonton gitu. Ah. Tapi kamu udah tahu belum kalau misal kamu itu top up apapun di gamenya, sekecil apapun, ini iklan ini bakal dihilangin gitu. Iklan ini bakal nggak ada nih, nomor seperti kayak gini nih. Baru tahu kemarin waktu Mas Alwi live ada yang nanya kan, Maya Iya. sempat nonton. Ah, jadi itu ya barangkali teman-teman yang belum tahu gitu ya. Ini tuh kalau nah ini kan masih ada tuh ya, complete production menggunakan iklan. Nah, ini kalau kalian udah beli apapun ya di gamenya gitu ya. Ini mempercepat iklan di pabrik ini bakal hilang gitu. Ini bakal mempercepat minimal di produksi plastik yang 9 menit ya. Kalau yang kayu logam mah nggak ada iklan kayak gitu gitu kan. Nah, itu juga ada limitnya per hari gitu. Dan nggak tahu berapa gitu ya. Kalau kalian udah mencapai limit perharinya ya udah nggak ada itu iklan ya. Itu buat masalah iklan. Jadi misal nanti kamu misal ini suatu saat nanti kamu beli pas premium atau pas premium lah ya misal, nah nanti iklannya udah hilang tuh, gimana tuh menurut kamu? Apa-apa sih Gak iklan itu apa-apa. sebenarnya, iklan itu ya apa ya, ya nggak apa-apa sebenarnya. Gak apa-apa ya. Iya sih. Tapi nanti di ini level 15 juga buka tekstil yang produksinya 1 jam lebih lama daripada kimia kan, 3 jam tekstil nanti tuh. Kayaknya Maya nggak mungkin top up. Nggak mungkin top up, tapi kan barangkali gitu nantinya kan. Tapi itu juga jadi masalah kan kalau misal jadinya top up terus iklan dari pabrik hilang gitu kan, nggak jadi masalah kan. Nggak masalah. Oke, kita lihat buat Liga dulu ya. Di sini aku mau coba bantu nanti buat yang jual barang di sampai 280 ya. Tapi di sini ada Paris, nggak apa-apa dong. Ada jualan Paris dan London ya di sini ya. Nanti bakal mungkin itu ikut kebeli orang lain nggak apa-apa ya. Ini coba kita produksi logam dulu yang banyak. Dan di sini gudang aku lihat longgar banget nih. Habis dipakai buat upgrade gudang kan. 2 kali upgrade tadi. Dua seliga ya, lumayan itu poinnya berapa? 3.000 atau 2.000 sih? 3.000. 3.000 ya, udah 3.000 ya berarti ya. Wah, mantep banget asli. Ini sekarang nextnya mungkin produksi paku 10 sama meteran 13 ya. Nah itu dia tadi mau diomongin, bener. Nah itu, oke. Okay. Mau coba bantu produksi meterannya ya. Wah, udah ketahan sama skop banyak banget sama palu ya ternyata ya. Buat. Ya, mayat. Kumpulin apa? Itu barang-barang. Buat apa? Kayak Maya itu suka ngumpulin barang-barang, jadi walaupun nggak butuh tetap Maya produksi gitu, gitu. Iya. Jadi itu guys lah, intinya itu sabar ya. Ya aku bakal lanjutin terus pokoknya pakai kotanya Maya. Kalau nanti ada pertanyaan ya aku bakal bahas di sini, karena level yang kota utamaku ya itu paling buat live atau buat konten-konten apa gitu, tapi nanti bakal sering menggunakan kota Maya gitu ya. Nah ini Mas cocok mau tanya, apa tuh pasti servernya sering kayak gitu ya. Nah itu banyak juga yang komen kayak gitu, servernya itu down gitu ya. Ini sih aku alhamdulillah lancar nih Bu, di PC ya pakai wifi ya lancar, tapi kalau di HP pakai wifi bener-bener susah banget, serius harus pakai-pakai data. Sekarang nggak tahu, semoga cepat diperbaiki aja gitu ya, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu ya. Kemarin aku sih udah bantu ada postingannya Bang Rehan itu yang bagian EA nya langsung gitu kan, ke EA help sini pengaturan help gitu kan, customer service itu nanti bakal masuk ke itunya forum IE nya langsung dari SimCity Build It gitu kan. Nah aku bantu dukung sama bantu jawab gitu, karena Bang Rekan itu kemarin posting kenapa di server Indonesia banyak yang susah banget gitu, tolong diperbaiki gitu. Aku bantu dengan cara dukung aja, dukung postingannya biar ke up gitu dan rame gitu, dan kita semua berharap semoga itu cepat diperbaiki. Amin. Itu
kan Mas kan dari dulu kan ini ya pemain lama ya dari 2000 berapa? 17. Iya benar. Nah, emang kayak gitu ya servernya? Enggak. Ini mulai tuh semenjak ada updatean kereta di bulan Oktober 2023 kemarin. Sebelum ya Oktober kan itu mulai rilis tuh kereta, benar-benar rilis. Nah, sebelum rilis kan ada udah ada rumor-rumornya tuh. SimCity udah mau ada kereta, SimCity udah mau ada kereta gitu. Jadi sebelum bulan Oktober 2023 mulai tuh, aku udah mulai pakai VPN kayak gitu, nggak bisa sama sekali. Sebelumnya itu lancar banget, benar-benar lancar, nggak ada sama sekali kendala kayak gini nih. Cuma nggak ada kendala yang nggak bisa bertahan di loading screen atau buka pasar susah lama, ini nggak ada. Semenjak ada rumor kereta mau ada di SimCity, udah itu dari situ. Bikin emosi banget ya. Iya, bikin emosi banget, serius. Makanya kemarin waktu live juga, kalau SimCity nggak bisa dibuka, ya udah Magic Chess gitu. Ya gitu, nggak tahu ya. Walaupun pakai VPN tetap kan ya, kadang tetap nggak bisa gitu ya. Kadang bisa, kadang nggak, tetap itu kan. Ya nggak tahu tuh. Oke, jadi nanti bakal dilanjut lagi ya. Ini aku mau ngelanjutin buat jual barang di depot sampai 280-nya. Dan buat, iya sih ya. Dan buat Bang Zahru sama Bang Lukman, ditunggu kalian masih di bawahnya Kota Maya ya. Di, yeah, Bang Zahru, Bang Lukman balap buku ya. Balap dong. Ini Bang Zahru peringkat 77, Bang Lukman malah udah masuk zona. Oh belum. Bang Zahru 77, Bang Lukman 79. Ya, balap ya. Apa? Berapa Maya? Maya 41 deh, udah 100.000. Tadi Bang Lukman sama Bang Zahru di 60-an ribuan. Wah, buat peringkat satunya mah udah inilah. Udah down itu. Hampir 200.000 dia. Iya, Pak. Dan dia siap. Iya itu, peringkat satunya ya. Oke. Ini udah mau 20 menit ya langsung ya. Oke, enggak apa-apa. Ini bakal dilanjut lagi ya buat konten kotanya Maya, bareng Maya juga ya. Oke, mantap.